This is Smart FM, the spirit of Indonesia. Kami diberikan keterampilan semacam membuat bingkai foto ini mungkin dan juga kerjaan lain seperti papan nama itu mungkin yang paling rutin dibuat di sini, kerjaan tangan yang kami buat di sini. Nah itu Pak, semua terbuat dari barang bekas atau gimana Pak? Ya, kalau ini koran bekas ini yang sudah tidak dipakai lagi. Itu yang kami buat jadi bingkai. Demikian juga dengan nama-nama itu? Iya, seperti itu juga. Itu bahan sisa-sisa kayu dari pembawa. Itu yang kami buat. Pak, kira-kira Pak, sangat membantu Pak dengan memberikan pendidikan ini Pak? Iya, sangat Pak. Mungkin harapan kami setelah bebas dari sini, mungkin bisa kami lanjutkan di kehidupan di luar sana nanti bebas. Pak, lihat di lapangan memang anak-anak ya diberikan keterampilan membuat barang-barang kerajinan yang terkhusus di tempat-tempat kami ini. Ada limbah-limbah yang pakai dibikin kerajinan tangan berupa apa namanya figura, papan nama, mungkin dibikin yang lain lagi seperti vas bunga. Itu diambil dari limbah-limbah yang tidak dipakai seperti koran, majalah dan sebagainya. Ini sejauh ini Pak, sudah ada pernah enggak yang melirik kerajinan tangan yang dibuat para warga binaan? Jadi selama ini hasil karya warga binaan itu yang dia bikin itu banyak teman-teman dari pengunjung dari luar yang membeli atau memawatkan untuk dibawa pulang ke rumah. Jadi dipakai sebagai bekal souvenir atau oleh-oleh hasil produk dari warga binaan Rutan Kota Mubaka.